Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengklaim mendapat dukungan dari Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ridwan Kamil menegaskan melalui pertemuan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti keduanya mendukung dirinya. Terlebih di pertemuan itu diposting di media sosial milik Jokowi dan Prabowo. RK juga mengklaim bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dari rivalnya di Pilgub Jakarta. Saya kan lebih tinggi dari Mas Prabowo, nggak ada masalah. Pertemuan itu artinya dua presiden itu mendukung pasangan Ridho, udah itu aja. Jangan ditafsir macam-macam. Ya. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif? Ngapain diposting di IG-nya masing-masing kan? Betul. Maaf ya, kalau ibarat tidak istimewa, kan datang tuh diterima. Udah gitu aja. Lah saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, posting di IG-nya Pak Prabowo. Itu menunjukkan secara tersirat bahwa presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi Ridwan Kamil telah memperlihatkan mentalitas yang lemah dengan menemui sejumlah tokoh. Hasto mengklaim langkah yang dilakukan Ridwan Kamil itu dilakukan untuk mendongkrak elektabilitasnya yang disebut Hasto sedang merosot. Hasil survei yang menunjukkan pasangan Ridwan Kamil itu mengalami penurunan secara drastis. Menunjukkan ketidakpercayaan publik yang makin besar. Kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah. Karena budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru. Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung enggan menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Pramono memilih berkomentar dengan turut mendoakan semuanya agar berjalan lancar dan dalam kondisi sehat. Hasto bilang itu mentalitas yang rendah. Kalau Mas Pak, pertemuan siapa? Pertemuan Pak RK, sama Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Pak Mas Hasto bilang kalau saya ya, alhamdulillah kita doakan semuanya sehat. Oke. Terima kasih.